Bogor dulu merupakan kota yang sangat nyaman. Ya, ada di selatan Jakarta yang dialokasikan untuk dihuni sekitar 50 sampai 100 ribu orang. Dengan bertambahnya penduduk menjadi hampir 101 juta orang dan pertambahan kendaraan yang tidak sebanding dengan pertambahan ruas jalan dan sebagainya. Hal seperti ini tentu menjadi berkurangnya fasilitas, kemudian juga kenyamanan beberapa kota. Pertumbuhan kendaraan yang saat ini sudah mencapai angka 13% per tahun dalam kurun waktu 5 tahun belakang ini dan pertumbuhan daripada prasarana yang di bawah 1%, maka ini tentunya mengakibatkan kondisi kota Bogor tidak nyaman dalam bertransportasi. Kita mencoba mengembalikan nuansa dan kondisi itu dengan mulai pembangunan beberapa fasilitas, pejalan kaki dengan ada trotoar, kemudian ada untuk bersepeda, kita juga ada car free day untuk berbagai aktivitas. Kita berupaya untuk bagaimana orang-orang yang saat ini menggunakan kendaraan pribadi terutama itu mau beralih kepada, ya karena dengan jarak dekat tentunya, mau berjalan kaki. Karena dengan berjalan kaki tentunya selain menyehatkan kepada diri kita, tentunya ini juga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan juga kepada kondisi kota Bogor secara umumnya. Salah satu rencana yang akan kita kembangkan adalah meningkatkan penggunaan trotoar bagi masyarakat. Hal ini karena trotoar itu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terutama pejalan kaki dan kemudian meningkatkan juga interaksi antar masyarakat. Dan yang terpenting adalah trotoar sebagai bagian dari fasilitas yang mendukung transportasi publik. Banyak trotoar di kota Bogor itu disalahfungsikan atau disalahgunakan. Misalnya untuk tempat pedagang kaki lima, untuk parkir, maupun untuk jalan masuk ke kapling-kapling sebelah kiri atau kanan jalan. Kemudian dari sisi fisiknya pun ada beberapa kendala. Baik lebarnya, panjangnya, ketinggiannya, itu tidak memenuhi syarat bagaimana orang itu bisa berjalan kaki dengan nyaman. Saya sebagai pejalan kaki kurang merasa nyaman karena fasilitas yang disediakan tidak dijaga kebersihannya. Dan masih banyak orang yang tidak sadar dan tidak peduli. Saat ini kita sudah mencoba membangun Nyi Raja Permas untuk bagaimana Nyi Raja Permas ini kita setting untuk memberikan rasa nyaman yang lebih baik kepada para pejalan kaki dan diharapkan dengan kondisi seperti ini akan kita kembangkan kepada lokasi-lokasi yang lain yang ada di seputaran wilayah kota Bogor ini. Dengan adanya pedestrian ini, masyarakat merasa nyaman dan aman yang berjalan kaki karena tidak terganggu dengan adanya kaki lima, kendaraan bermotor, dan jalan kaki dengan yang naik sepeda merasa nyaman dan aman. Terima kasih kepada pemerintah Kota Bogor yang telah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang nyaman seperti ini. Dan saya sangat berharap supaya pemerintah segera menambah tempat seperti ini karena memang sangat dibutuhkan oleh warga Kota Bogor. Terima kasih Kota Bogor yang telah menggalakkan program pedestrian ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Khususnya jalur khusus sepeda supaya lebih banyak lagi, tambah panjang sehingga kita bisa lebih santai. Fasilitas lebih bagus, lebih nyaman, tidak takut untuk menjawab anak-anak berjalan kaki di Raja Permas ini. Dalam tahap berikutnya, ini merupakan tahap pertama Nyi Raja Permas. Tahap berikutnya yang insya Allah akan kita kerjakan di minggu kedua bulan ini adalah dari lanjutannya dari Nyi Raja Permas ini sampai dengan jalan Juanda atau depannya Hotel Salak. Dan untuk program-program berikutnya tentunya kita juga akan terus mengembangkan bagaimana pedestrian yang nyaman di Kota Bogor ini. Dan kita akan kembangkan seputaran Kebun Raya sampai dengan terminal. Karena kalau kita berbicara kepada ikon Kota Bogor, bagaimana stasiun Kota Bogor, Kebun Raya, dan terminal Baranangsiang merupakan satu kesatuan yang tentunya akan kita kembangkan terus-menerus menjadi ikon Kota Bogor.
baik desain ramah untuk pejalan kaki dan bersepeda. Let's walking and cycling. Sediakan lebih banyak ruang terbuka hijau dan fasilitas pejalan kaki yang lebih memadai, oke? Bogor berjalan kaki. Bisa.